Lalu saya pun marah. Mengapa Allah tak adil? Kenapa suara leher sama tapi keluar lain? Di mana letak keadilan Allah? Kenapa Allah tak bagi suara saya sama macam suara Tuan Imam kita dari Palestin? Kenapa hafazan Quran dia tak sama? Ini perkara-perkara yang kita tak boleh hasad, tak boleh dengki, tak boleh marah kepada Allah. Percaya kepada takdir baik, pada takdir buruk. Ini dibagi kelebihan suara, ini dibagi kelebihan harta, ini dibagi kelebihan ilmu, ini diberi kelebihan kuasa. Pada nabi-nabi itu semua adalah contoh. Ada nabi yang punya kekuasaan. Siapa dia? Daud alaihissalam. Orang putih menyebut dia King David. Daud. Daud meninggal, anak dia lagi King Solomon, Sulaiman alaihissalam, raja di raja yang menguasai timur dan barat. Tapi ada pula nabi itu yang tak ada kuasa, sakit sampai berulat kulitnya. Nabi Ayub alaihissalam. Ada pula nabi itu yang tidak ada kuasa tapi dia handsome luar biasa. Yusuf alaihissalam. Macam mana handsome Nabi Yusuf? Orang yang buruk duduk dekat Nabi Yusuf ikut handsome. Itu beza Nabi Yusuf dengan artis-artis. Kalau se-handsome-handsome orang Malaysia duduk kita dekat dia, dia makin handsome, kita makin buruk. Kalau Nabi Yusuf tak ikut orang yang di dekat dia. Qatta'na aydiyahunna. Apa kata perempuan-perempuan yang ada di kawasan dekat Aziz penguasa masa itu? Apa kata mereka? Imra'atul Aziz turawidu fataha. Isteri penguasa suka kepada anak muda bernama Yusuf. Mereka belum tengok macam mana bentuk Yusuf AS. Zulaikha pandai. Dia bagi pisau, dia bagi buah. Lepas tu dia suruh Yusuf keluar. Mereka semua qata'na aydiyahunna, mereka potong tangan mereka sambil berkata, "Ma hadza illa malakum karim." Ini adalah malaikat. Lepas itu baru Zulaikha berkata, "Kamu tengok dia berapa kali? Sekali. Sekali tengok dah potong tangan. Aku tiap-tiap hari tengok dia." Apa maknanya? Semua yang dibagi Allah pada kita ini ada contoh model yang kita ikut. Tuan-tuan yang handsome, tengok Nabi Yusuf. Tuan-tuan yang ada kuasa, tengok Nabi Daud. Tuan-tuan yang sakit, tengok Nabi Ayub. Tuan-tuan yang semua ada contoh. Maka yang berkuasa, tengoklah Nabi Daud AS. Macam mana Nabi Daud? Puasa yang paling afdal, puasa Daud. Mengapa bukan puasa Isa? Mengapa bukan puasa Yahya? Kalaulah Nabi Isa puasa tiap-tiap hari, orang tak heran. Sebab apa? Sebab Isa tak ada bini. Tapi Nabi Daud, bini dia 100. Sanggup dia puasa sehari, makan sehari, puasa sehari. Ini bini satu tak pernah puasa. Esok di akhirat senyum-senyum Nabi Daud tengok. Awak satu tak pernah puasa. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. Hari ini puasa, esok makan. Puasa, esok makan. Nabi-nabi tu makannya sikit. Kita sikit-sikit makan. Saya bukan nak sindir tuan-tuan. Saya nak sindir diri saya. Selama di Malaysia ni, sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Semua ada musangking. Apa makna yang ingin saya sampaikan? Bahawa orang menjadi baik kerana keyakinan. Kerana akidah. Akidah nilai yang kita tanamkan pada diri anak-anak kita. Ada orang yang ambil haram, dia tak kira halal haram makruh, ambil semua. Untuk apa? Supaya saya ada rumah 3, supaya ada kereta 3, supaya ada semua siap. Supaya apa? Supaya anak tak susah. Ustaz, anak saya ada 3.
maka sebelum mati saya mesti ada beli rumah 3, kereta 3 supaya anak saya nanti manakala saya mati dia tak susah. Dia berkeyakinan bahawa rezeki anak-anak dia mesti dia. Padahal dalam Islam kita diyakinkan la tamutu, tidak akan mati seorang hamba qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha, tidak akan mati manusia sebelum sempurna rezeki dan ajalnya. Kenapa kita takut? Kenapa kita bimbang? Apa yang membuat orang makan rishwah? Apa yang membuat orang makan riba? Apa yang membuat orang tak peduli halal haram? Kerana takut anak keturunan susah melarat. Padahal Allah menjamin wa ma min dabbatin, tidak ada satu pun yang melata di atas muka bumi ini illa 'alallah rizquha, melainkan Allah yang garanti menjamin rezekinya. Ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, Allah tahu segala keperluan hidupnya. Maka kita diajarkan tentang rezeki. Bagaimana rezeki seekor cicak yang dia hidupnya tak sama macam kita. Kita kaki ke bawah, kepala ke atas. Cicak tak? Kaki ke atas, kepala ke bawah. Dan makan dia pun luar biasa. Cicak yang dia makan makhluk yang terbang, nyamuk. Tapi tak ada cicak mati kelaparan. Saking inginnya orang hidup macam cicak, itu ada cicak men namanya. Apa sebenarnya yang diingin dia aja? Cubalah renung saja. Kita kalau nak merenung, tak perlu kita renungkan makhluk yang jauh-jauh. Cuba tengok cara Quran mengajak kita merenung. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Cubalah tengok macam mana unta. Kenapa Allah sebut unta? Sebab orang Arab bila dia buka mata, yang pertama kali dia tengok unta. Maknanya bila kita nak berfikir, tak usah fikir yang jauh-jauh. Ini saya tengok banyak soalan-soalan jamaah. Ustaz, bila kita pergi ke bulan, ke mana kita arah sembahyang? Apa awak fikir bulan? Pikirkan saja yang dekat-dekat dengan kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Cubalah kita berfikir. Sedangkan makhluk cacing, kenapa cacing di dalam tanah? Kenapa cacing tak di atas tanah? Cacing dalam tanah sebab dia tak boleh hidup di atas tanah. Sebab dia tak ada kulit. Cacing tak ada kulit. Cacing tak ada kaki. Cacing tak ada tangan. Cacing tak ada mata. Al-Jahiz, peneliti cacing. Dulu, sebelum zaman moden, dia dah tulis dalam kitab dia, cacing tak ada mata, tak ada kulit, tak ada kaki, tak ada bulu. Tapi dia tetap boleh hidup. Apa makanan cacing? Nanti bila ada orang bertanya, Ustaz, apa makan? Awak lah. Dah lama cacing itu ingin memakan kita. Bila kita berjalan, lalu cacing-cacing di bawah. Sedapnya. Inilah makanan saya. Hari ini Allah masih bagi kita hidup. Jantung berdegup, darah menyembur, maka otak kita hidup. Otak ini hidup sebab ada darah. Darah datang dari mana? Daripada jantung. Jantung berdetak berdegup. Siapa yang membuat dia bergerak? Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Satu biji benih sawi, satu zarah pun tak ada yang bergerak kecuali kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tanya doktor-doktor. Doktor, kenapa kita hidup? Sebab otak hidup. Kalau darah tak menyembur ke otak, kita mati sebelah. Kenapa darah mengalir ke otak? Sebab jantung berdetak. Jantung berdegup menyemburkan darah. Kenapa jantung berdegup? Dia tak boleh tahu. Jantung yang berdegup mesti diisi dengan kalimah la ilaha illallah. Itu maka orang berzikir, dia guyangkan kepala ke jantung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan saya guyang aja. Banyak orang berzikir la ilaha illallah. Kenapa orang guyang? Aku tengok orang berguyang, berguyang. Allah bagi kita kekuatan hari ini, yang membagi itu Allah.